Isinya ada daun pepaya, terus kacang panjang seperti sayurnya, kemudian jeruk bali, melon, jengkol, jagung, timun, dan pisang. Di sini orang hutan suka dengan rata-rata suka dengan buah yang dibawa oleh biasa, tapi mereka lebih suka dengan buah yang sifatnya musiman. Saat ini lagi ada buah centol, mereka akan lebih suka makan buah centol yang dibuang. Untuk orang hutan Flores 23 dan orang hutan yang lain, apabila ada buah yang sifatnya musiman seperti centol, rambutan dan lain-lain, mereka akan lebih dulu makan buah yang sifatnya musiman. Setelah itu, bila buah musimannya habis, baru mereka akan makan buah yang sering mereka lihat. Jadi buah pisang, melon, papaya.